Hai pecinta kuliner, episode kali ini saya mau ngajakin teman saya menikmati kuliner di salah satu tempat yang ada di tengah kota. Tempatnya sangat asyik untuk ngobrol sambil makan bersama teman ataupun keluarga. Penasaran di mana tempatnya? Let's go, ikutin saya. Nah, Tisha, ini nih tempatnya. Pokoknya Tisha malam ini temani saya makan. Oke, makan apa kita? Pokoknya saya jamin makanannya enak, tempatnya nyaman, romantis ala-ala Jakarta. Oh begitu, kalo ada orang, di Palu? Ada dong, kalau orang Jakarta bilang makan pakai lilin. Makan pakai lilin, candlelight dinner. Nah, candlelight dinner. Oh jadi kau mau ajak saya candlelight dinner ini? Oke, kita sudah penasaran? Lihat. Penasaran dan lapar sekali sebelum tentunya. Sebelum kita jalan-jalan, kita opening dulu dengan pemirsa. Oke deh, halo pemirsa. Kabar pemirsa semua, semoga sehat selalu ya. Eta. Nah kita itu mau ajak makan-makan lagi nih. Mm-hmm. Nah kali ini, Agung mau ajak saya katanya candlelight dinner, tempatnya romantis dan makannya enak-enak sekali. Kalau gitu ketemu lagi bersama kita berdua di program Narasa. Nanya Ma. Nalala. Naposa. Bersama saya Tisha Masih. Saya Agung Muhammad. Mm-hmm. Pokoknya ikutin kita ya. Betul sekali. Kita lihat seperti apa nih selera candlelight dinner-nya Agung nih. Okay. Pasti sudah penasaran. Penasaran sekali. Let's go. Pasti kita gagah. Jalan-jalan. Pasti gagah. Pasti enak ya. Saya jamin. Oke deh. Pokoknya gagah. Nah, Tisha, sebelum kita jalan-jalan, kita pesan dulu. Iya dong, kita harus pesan. Bagaimana kita mau makan kalau kita belum pesan makanan Betul. Toh? Selamat nah, malam. Selamat malam, Mbak. Mau pesan apa? Menu yang recommended apa, Mbak? Kita ada nasi goreng kampung, ada nasi rawon, sop buntut, sama mie goreng Jakarta. Wih, nah, mau apa? Pokoknya sama semua yang recommended di sini kan, kau janji mau traktir saya. Pasti dong. Pokoknya Mbak, saya pesan semua yang recommended karena temanku ini sudah lapar sekali. Oke? Ya, nanti menunggu saja. Nanti kita langsung antar. Oke, kita mau jalan-jalan dulu ya? Iya, oke. Oke, makasih Mbak. Terima kasih, Mbak. Menu ini menjadi salah satu makanan favorit pelanggan yang datang ke sini. Namanya sapi lada hitam. Kita lihat yuk cara pengolahannya. Awalnya masukkan mentega, kemudian bawang putih dan bawang bombay. Setelah itu masukkan cabai keriting dan sedikit air. Nah, barulah masukkan dagingnya. Berilah dengan bumbu-bumbu dan biarkan hingga meresap. Kita ke menu selanjutnya. Ada mie kue tiao yang tadi juga saya sudah pesan. Yuk kita lihat cara pengolahannya. Di sini ada sayur kol, sayur sawi, dan tentunya mie kue tiao yang jadi bahan utamanya. Awalnya ada mentega yang dipakai untuk menumis semua bahan-bahannya. Kemudian masukkan kocokan telur dan udangnya. Setelah itu barulah bumbu-bumbunya. Dan jangan lupa diberi sedikit air. Kayaknya perutku sudah semakin lapar nih melihat proses pengolahannya. Saya langsung menunggu saja pesanan saya disajikan di meja nanti. Ayo makan! Banyak sekali. Bagaimana Tisha? Waduh, ini Gung, kok ajak saya ke candlelight dinner atau mau mukbang? Ini kan candlelight dinner tapi semi-semi mukbang. Oh begitu, kok tahu saya lapar sekali ya? Saya juga lapar sekali. Tapi sebelum kita makan, Tisha, kita mau kenalkan dulu meja makanan-makanan yang sudah ada di meja kita. Betul, kita mulai dari sebelah sini ya. Yuk, banyak sekali nih. Ini ada kurang lebih 10 menu. Nah, ini coba, nih, yang di ujung sini, itu apa? Dari ujung saya ini ada kue tiao. Wow. Kue tiaunya ini kayaknya namanya
bikin saya makin lapar memang ya. Enak apalagi garnish-garnishnya yang masih segar-segar ini dicampur rica dan jeruk ini mantap sekali, Gung. Itu apa? Nah, ini ada ikan goreng wijen. Ikan goreng wijen. Jadi dia digoreng pakai biji-biji wijen itu dan baru ada sayurnya. Baru juga ada ini sayuran segarnya, enak sekali ini kayaknya. Wah. Sabar deh. Makan semua ini aku. Kalau ini apa, Tisya? Ini biasa dan favoritku juga ini. Ini adalah chicken wings chicken sama french fries yang digoreng garing-garing pakai saus sambal botol begini nih, mantap sekali. Pasti enak sekali. Oh, sobat telan luda ini banyak. Sabar, sedikit lagi. Ini deh. Tapi tunggu, saya mau kasih tahu semua juga. Ini ada juga beef black pepper. Betul. Sapi lada hitam. Sapi lada hitam ya. Ini ada telur oreknya, terus sama kuah-kuahnya ini, ada sayuran. Ini juga favorit saya ini, Tisha. Oh, kayaknya kok suka dagingnya. Betul. Kok saya suka ikan-ikanan sih. Yes, nah, kayaknya ini saya habisi nanti sebentar. Begitu ya, baru kok tekan sisa saya. Nanti bagi dua. Bagi dua ya. Oke. Okay. Cheers. Kalau ini apa? Nah, ini satu lagi nih yang ada di depanku. Ini salah satu favorit menu di sini. Apa itu? Ini adalah rawon jazz. Rawon nah, jazz. Katanya. Coba lihat apa isinya. Tetap ya, daging sapi yang lembut dan empuk kayaknya ini. Pemirsa. Yang sudah terendam dengan bumbu-bumbunya rawon ini. Ditambah lagi pakai telur rebus kayaknya ini. Enak. Aroma rempah-rempahnya memang narasa. Pokoknya yang di meja ini tidak ada yang tidak enak. Enak semua. Tadi Tisha sudah kenalkan, saya mau kenalkan mulai dari sini. Apa itu? Ini namanya nasi goreng jazz. Oh, nasi goreng jazz. Dia pakai ayam goreng. Sama sate. Dan satay. Bukan setan ya? Sate. Bukan, sate. Bahasa Inggrisnya satay. Betul. Nih, ada telur ceploknya juga di atas. Wah. Setengah matang begitu dan yang kalau dibegini langsung pica di mulut. Dia. Ini ayam geprek pemirsa ya. Ini ayam geprek pakai sambal yang diperas. Sambalnya langsung mbak tendang di hidung leh. Enak sekali nih kayaknya. Ini pedis-pedis narasa. Narasa gitu baru pakai jeruk-jeruk nipis begitu dan Sudah tambah lapar kok saya. Kok suka makan pedis tidak? Lumayan suka. Lumayan ya, oke nah, sama kita. Pemirsa, hobi. Ini kerupuk. Ini kerupuk hanya ada di Hotel Jazz, pemirsa. Jadi kalau mau rasa harus datang ke sini. Kerupuk spesial Hotel Jazz ya. Okay. Oke lanjut. Ini Tisha, ini harus dicoba. Harus Tisha coba sebentar. Ini namanya bihun. Bihun goreng. Ini kelihatan dia punya apa rempah-rempah dengan daun bawang. Ini memang tidak pelit ya. Di sini ada semua lengkap. Nih. Pemirsa, wah. Lanjut dulu, Gung. Lapar saya, makin lapar ini saya lihat semua makanan. Sudah lapar atau makin lapar? Makin lapar lagi saya lihat semua ini. Ini ada total berapa menu ya? Kayaknya lebih dari 10. Iya, 10. Nah, ini pemirsa, Tisha. Ini namanya mie goreng. Mie goreng. Oke, bedanya apa sama bihun ini? Bedanya ini bihun, ini mie. Kalau ini kan mie kecil, ini besar. Oh begitu, bedanya hanya ukuran ya, size. Tapi rasanya pasti sama-sama enak nih pemirsa. Wuh. Wow. Walah. Walah memang. Baru dan yang terakhir ini salah satu menu favorit juga di sini pemirsa. Namanya? Ini nasi goreng kampung. Wah. Memangnya aroma kampungnya itu dari sini? Oh, dari sini. Oh. Saya dan kira ternyata situ. Belum habis satu lagi. Apa lagi ini itu? Sop butut. Buntut. Hah? Buntut. Sop buntut pemirsa. Nih. Apa semua isinya ini, Gung? Coba atas gali-gali dulu sedikit. Bawang-bawang gorengnya, ada kentang. Kayaknya dagingnya empuk ini. Kayaknya empuk, ada wortel. Kalau ini Tisha minta saya tidak kasih. Kok tak kasih saya ini? Oh sampai memang. Oke nah, itu dia pemirsa. Dan ini ada kecap. Itu semua Oke. Ini juga sambal. Oke. Dan nanti kita akan minum atau makan. Nah, yang pinky-pinky sana ini kayaknya yang segar-segar sekali. Dari habis makan pedis-pedis semua ini kita minum itu. Betul. Es buah jazz. Es buah jazz. Oke, pemirsa kayaknya kita juga sudah tidak bisa tahan. Apa? Kita harus juga infokan ke pemirsa kalau di sini tuh banyak sekali juga minuman-minuman lain. Wah.
apa aja itu, Tisha? Aduh, saya tahu ini namanya apa ya? Itu jus alpukat. Ini jus alpukat, tapi dia ada es krimnya. Jadi ala-ala milkshake. Iya. Pakai ice cream, avocado, milkshake, ice cream, vanilla, begitu dan... Ini tidak boleh Tisha minta juga, untuk saya sudah. Enak saja, ini saya punya. Makanya saya kasih di ujung sini. Ya, ini lagi, ini namanya Blue Ocean. Blue Ocean. Blue Ocean. Lihat ya, warnanya menggugah selera sekali ya. Ada ini kalau di... biru, ada orange-orange. Coba tak kalau kau campur, kalau di... jadi warna apa dia kayaknya? Campur, dia jadi warna hijau. Wow, bukan sulap, bukan. Dan ini segar, segar sekali, pasti ini segar sekali. Dikasih jeruk kita. Oh, ini yang saya suka di sini nih, dia garnish, garnish cantik-cantik. Namanya hotel? Itu leh, secantik Agung. Masa saya cantik, Tisha? Oh, bukan ya? Saya dong harusnya. Iya dong. Dan yang terakhir, yang minuman? Terakhir, ini nih unik sekali, tapi saya bisa tebak ini apa? Apa? Sebelum kau kasih tahu. Pasti ini. Ini teh leci, pasti. Teh leci. Iced tea, leci iced tea. Wow, cantik kayaknya segar sekali. Segar sekali ya. Oke, Tisha. Tidak usah berlama-lama. Kayaknya yang di dalam Kampung Tengah sudah panggil terus ini. Sosok lapar. Bagaimana kalau kita langsung santap? Langsung sergap semuanya langsung ini. Sergap. Oke kita deh, buka dulu. Kita buka nih nasi putih ya, pemirsa. Nasi putih yang lengkap dengan bawang goreng dan juga ada sayurannya. Tisha, saya mau coba yang pertama supnya dulu, pemirsa. Tapi sebelumnya saya minta ini dulu, apa jeruk itu? Nipis. Oh, oke. Okay. Supaya dia tambah segar. Mantap dan betul. Dan buat rawon nanti saya bantar. Nah, pemirsa, sop butut. Buntut. Buntut. Sop buntut. Ah, coba campur dulu, saya mau rasa juga ini. Tisha mau rasa juga? Iya dong, saya di sini jo yang kecil-kecil saja dan apa saya mau makan semua. Awas memang tidak habis, awas memang tidak habis. Ya kayaknya memang tidak habis sih. Tapi saya harus rasa semuanya. Iya dong. Karena dagingnya juga. Tidak sia-sia saya datang ke sini dan sakuannya juga yang banyak. Oke, kentang? Kentang boleh satu. Wortel? Wortel boleh dua. Yang harga berapa? Harga 2.500 bisa? Harga 2.500 tidak pakai daging. Oh begitu, puas saja. Nah, ini Tisha. Okay. Ya. Terima kasih Agung. Sama-sama. Saya juga. Enak sekali ini aroma beef-nya ya, daging sapinya itu. Kelihatan nih daging sapinya tidak main-main, dia memang melimpah. Melimpah. Besar sekali. Berdoa dulu. Sebelum kita makan, sudah berdoa? Saya belum boleh. Kok bismillah dulu, jangan lupa. Betul. Ayo pemirsa, kita mau coba dari awal dari sop buntut. Ye, selamat makan. Sop buntut, selamat makan. Teng. Kalau bahasa Jepangnya, tadakimas. Tadakimas. Kalau bahasa Kailinya, kamai mangande. Kamai mangande. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ini kita harus tambah rica. Mantap sekali. Kayaknya memang perlu dikasih pedis sedikit. Ini rica, Bung. Dagingnya, telan dulu Agung. Dagingnya empuk, pemirsa. Kuahnya juga segar. Ya ampun, semuanya memang empuk. Dagingnya empuk. Wortelnya, ininya, kentangnya. Kuahnya segar ya. Sama pakai kuahnya untuk di nasi. Nah, pemirsa, harus rasa sop buntut ala Jazz Hotel. Betul ya. Sekali ya. Apalagi nih, Tisha? Selanjutnya, saya mau coba ini. Chicken wing. Chicken wing. Oke. Okay. Tisha ya. Makan chicken wing, saya coba makan sapi lada hitam. Oke deh. Ini kita isi chicken wings-nya. Ini ada plus french fries-nya ya. Jadi mau juga saya. Ya, tas lokal. Bagaimana? Enak sesuap? Atau enak kentangnya? Enak kentangnya. Oh, enak kentangnya. Ini dia bumbu renyah ya. Mantap. Kita coba chicken wings. Pakai sambal. Sebentar.
Wih. Mana, Bung? Enak. Enak kan? Enak dong. Pakai nasi sedikit. Iya dong. Dengan kuah buntut. Kayaknya ini memang ini makanan rumahan ya. Tapi rasanya itu bintang 5. Betul. Dan yang pasti di sini tuh terjamin kualitas dan higienitasnya, Gu. Pasti bersih karena dimasak oleh chef profesional. Tadi kan kita sudah lihat tuh chefnya masak-masak. Ada juga cara pembuatan minumannya itu yang menggugah selera ya. Segar sekali ya. Hapus dahaga, dosa dan cinta masa lalu. Wih. Ngeri ya? Ngeri. Baru tahu. Lanjut nih, Gung. Kita harus coba ini. Ini saya tuh paling suka makan ikan. Makanya apalagi ikan itu dikasih goreng-goreng kriuk-kriuk begini pakai bumbu wijen. Hama ini pasti nikmat sekali nih. Kok harus koduan rasa? Tisha makan ikan, saya makan sapi lada hitam. Oh begitu, tentu kok sok incar itu dari tadi ya? Tadi saya bilang, tapi tidak jadi saya makan. Ini sapi lada hitam, pemirsa. Kita mau coba. Oke. Selamat makan. Selamat makan. Pakai telur orek. Bagaimana rasa ikan wijennya, Tisha? Ikannya berasa, karena ikannya di fillet, dikeluarkan kulitnya, tapi digoreng dengan tepung berbumbu wijen ini tuh. Rasanya unik, tapi enak. Kayaknya ini dimakan setiap hari tuh tidak bosan. Masa? Tadi sudah kita rasa, saya mau rasa sapi lada hitam. Enak. Enak rasa. Daging sapinya empuk. Rasa lada hitamnya pas. Terus pedisnya pas, ada manisnya, ada asamnya. Ah, enak pokoknya. Harus dicoba. Ini saya coba. Dagingnya pakai dengan telur orak-arik. Nah, saya juga tadi makan pakai telur orak-arik. Kita coba. Gimana? Resapi, dalami, rasanya gimana? Ini dari semuanya, sapi lada hitamnya bumbunya paling strong sejauh ini ya. Terasa sekali black peppernya atau lada hitamnya itu bercampur dengan meresap di sapinya ya. Jadi itu enak sekali pas masuk dalam mulut. Ini salah satu recommended juga nih. Recommended nih kayaknya. Saya mau coba lagi. Apa lagi, Bu? Bihun. Mau? Mau. Lagi? Boleh, cukup. Cukup. Masih banyak yang kita mau rasa ini, Bung. Jadi, saya pokoknya mau icip semuanya. Pemirsa, bihun. Kenyal-kenyal gitu ya. Saya langsung ingat bihun buatannya saya punya nenek. Oh ya? Enak. Mirip rasanya? Mirip rasanya. Nah, Bung. Tadi? Kita serasa apa semua tadi? Bihun sudah, lada hitam sudah, chicken wing sudah, ikan goreng wijen sudah. Nah, apalagi yang kita mau rasa ini? Saya mau kita rasa ini karena ini salah satu favorit rawon jazz katanya mbaknya tadi toh. Kita harus makan ini. Rawon. Saya ambilkan kau. Tadi kan kau sambilkan saya. Ambilkan kau. Ini nih ada toge-togenya. Boleh. Terima kasih, Tisha. Ini rawon jazz. Rawon khas dari Hotel Jazz. Hotel Jazz. Nah, saya rasa duluan boleh? Boleh dong. Oke, pemirsa, ini rawon jazz. Yes. Coba kita rasa bagaimana cita rasanya. Kayaknya
harus ditambah ini dulu sedikit, jeruk. Ricanya, pedisnya sudah boleh. Terus dagingnya juga luar biasa, enaknya, empuknya. Togenya renyah-renyah. Togenya setengah-setengah matang begitu ya. Enak terus sekali ini. Saya pakai telur, putih telur. Memang lidahnya kita terpuaskan dengan aneka makanan dan rasa cita rasa yang berbedanya. Ada pedes, asam, manis, semua ada di sini. Betul. Itu apa tadi namanya? Nah, ini namanya kue tiao. Kue tiao. Yes. Tapi kenapa makanan namanya kue? Ini makanan yang agak kue-kue. Oh, begitu. Bukannya ini asal mulanya dari Tiongkok. Tiongkok. Waktu zaman sebelum dinasti Chen. Betul kah ini? Daripada kita banyak bahas sejarahnya kue tiao, mending kita langsung makan saja, oke? Oke, kita rasa kue tiao. Rasa kue tiao Hotel Jazz. Enak pemirsa. Kuetiaonya enak. Enak. Ini salah satu recommended. Ini black pepper, rawon, sama kuetiao menurutku ya. Betul. Kalau saya bihun. Bihunnya enak. Ya, karena aku suka bihun. Tadi kita sudah makan yang yang sebagian di sini ada dua rasa. Lagi yang kita belum makan. Tiga loh. Satu, dua, tiga. Oh iya, ada ayam geprek. Apa dulu? Ayam geprek dulu. Geprek dulu. Oke, ayam geprek lagi. Ini nalala. Nalala ini kayaknya. Pedisnya mantap. Dia punya bau bumbunya itu. Kita cium sekali. Ada rica mentah yang diulek, ada pakai jeruk yang diperas. Dan juga ayam dengan kriuk-kriuk garingnya nih. Nih. Terima kasih. Sama-sama. Waduh, ini nih rica mentahnya nih memang. Apalagi buat pecinta pedes ya, ini harus coba ini. Ayo. Oke, cheers. Pecinta pedes, kamu yang suka nalala-nalala, Masya Allah. Enak sekali. Enak. Ini harus dicoba untuk para pecinta yang nalala-nalala. Betul, dari semua ini yang paling nalala tapi paling mantap. Betul. Oke, kita langsung ke nasi goreng. Kayaknya. Mau nasi goreng jazz betul. Dulu atau nasi goreng kampung? Nasi goreng jazz. Nasi goreng jazz. Oke. Coba kita rasa. Nasi goreng jazz. Yang terakhir, kita mau rasa nasi goreng kampung. Ini salah satu nasi goreng the best, best seller atau recommended dari Hotel Jazz ya. Yang banyak sekali yang suka dan yang pesan. Coba kita coba. Memang nasi goreng kampung. Ini digoreng pakai minyak. Minyak kampung. Minyak kampung. Pakai telur diorak-arik. Betul. Ada tambah lagi telur ceploknya di atas, terus plus ada ayam gorengnya. Ini enak sekali. Harus dicoba. Berarti Agung, kita sudah coba icip semua makanan yang ada di depannya kita ini. Betul. Nah, kalau menurut Agung, mana yang paling favorit? Pilih tiga. Nasi goreng, bihun, sama sop buntut. Buntut. Okay. Buntut? Oke, kalau saya, pertama sebenarnya paling saya suka itu rawon. Kedua, saya suka itu adalah kuetiau. Terus yang ketiga itu saya suka... Apa? Suka saya? Jangan! Saya suka kerupuk sih sebenarnya. Apa kerupuk yang ketiga? Yang ketiga itu ikan goreng wijen ini. Ikan apalagi kalau dia masih panas-panas, baru diangkat, baru digoreng, itu mantap sekali. Nah, Tisha, tadi kita sudah makan yang nalalala, yang naposa-posa, nyama-nyama. Betul, sampai bak keringat sama makan semua juga. Ini. Kayaknya saya butuh yang manis-manis ini. Kita mau coba yang namomi-momi. Namomi, betul sekali. Saya yang minta mana ini? Blue Ocean. Blue Ocean yang tadi kau campur, toh? Oke, yang sudah berubah warna jadi hijau toska. Betul. Tisha apa? Saya kira kau ini tadi.
Saya ini dong, dan tadi saya sudah tertarik sekali sama ini. Selain gelasnya cantik sekali, juga garnisnya dan juga warnanya itu sangat-sangat cantik ya. Makanya ini tuh ice lychee tea. Oke, saya Blue Ocean. Coba kita rasa. Coba. Yang namomi momi. Selasinya ada. Selasi ini untuk peremajaan kulit. Oh begitu, mantap ya. Oke, kita coba buah lesinya. Kita coba buah jeruknya. Ah tidak dong. Masa, situ ada lesi dan jeruk. Nah, kita sudah minum. Yes. Satu lagi yang belum kita coba. Apa itu? Es buah jazz. Betul sekali. Ini penutup yang pas. Dessert yang pas ya. Karena menurutku manisnya pas sekali. Dan saya tuh tidak suka makanan atau minuman yang terlalu manis. Cuma buat saya ini tuh manisnya pas. Jadi tidak bikin enak dan tidak bikin kita jadi haus. Saya bakal keringat terus ya. Bakal keringat karena makan atau karena duduk di sebelahku? Karena makan. Nah, Tisha dan pemirsa semua harus coba makanan dan minuman yang ada di Hotel Jazz. Jalan Zebra 2 nomor 11. Karena betul, di Hotel Jazz ini banyak sekali pilihan menu makanan dan bukannya 24 jam loh. Jadi kalau lapar tengah malam pun cus langsung ke sini karena suasananya romantis sekali. Betul. Ada live musik dan juga bisa ajak keluarga, jangan cuma pacar aja nih. Oke, Tisha, sudah kenyang? Yes. Saatnya abang selesaikan di kasir. Betul ya, abang. Let's go. Oke. Akhirnya kenyang sekali. Saya sudah makan banyak sekali di sini. Terima kasih ya, Bung Eko. Sama-sama. So, ajak saya ke sini. Ini tempat recommended sekali. Bagaimana makanannya? Makannya the best. Tempatnya? Makanannya romantis. Paling suka tadi makan apa? Saya paling suka memang nasi goreng kampung ya. Memang saya mantap. Saya nasi rawonnya. Enak ya? Menggugah selera sekali. Gimana? Pasti harus datang ulang kemari nanti. Memang, makanya sama aja kayaknya pacarku ke sini. Kan dia itu tiap pernah ajak saya untuk kita coba lihat. Saya mau buat terakhir baru dia ajak cowoknya kemari. Kasih bilnya Tisha, Mbak. Enggak apa-apa, sekali bisa terakhir kau. Besok. Betul. Besok paling lagi terakhir saya. Oh, tapi kita ke sini lagi. Di mana? Di Hotel Jazz Jalan Zebra nomor 11. Zebra 2 nomor 11. Yes. Tapi kita pamit dulu. Pemirsa, itulah perjalanan kami hari ini di Hotel Jazz. Kita sudah makan banyak, lihat suasana yang luar biasa romantis ya dan nyaman. Tentunya tetap saksikan Narasa setiap hari Kamis pukul 15.30 WITA. Iya, bersama saya Tisha Masih. Saya Agung Muhammad. Dadah. Bye. Bayar dulu ini Tisha. Astaga. Tunggu, saya pinjam dulu kop ATM. Saya lupa dompetku. Astaga. Mbak, masih dia aja, Mbak. Bagaimana sudah ini, Mbak? Tisha! Boleh diutang dulu.